Seorang ayah di Majalengka tega meruda paksa anak kandungnya, korban diruda paksa dalam keadaan tidak sadar usai dicekoki minuman keras. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 24 Januari lalu di sebuah tempat lokalisasi. Diketahui aksi bejat itu telah dilakukan pelaku kepada anaknya sejak sebulan terakhir. Saat itu pelaku melakukannya di rumah dengan cara meraba-raba tubuh korban saat istrinya dalam keadaan tertidur di malam hari. Ia ditangkap setelah aksi bejatnya dilancarkan pelaku kepada korban di sebuah tempat lokalisasi di Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka terbongkar. Dikutip dari tribunjabar.id, pelaku sengaja memesan kamar di lokalisasi untuk melakukan aksi bejatnya itu. Aksi ruda paksa itu terjadi pada Minggu 24 Januari lalu, di mana pelaku lebih dulu mencekoki korban dengan minuman keras. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sudah mengancam anaknya untuk tidak memberitahukan maupun melaporkan peristiwa tersebut kepada siapapun. Lantaran merasa trauma dan ketakutan hal itu kembali terjadi, korban melaporkan peristiwa tersebut kepada kakak kandungnya. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung menangkap tersangka di rumahnya di Kecamatan Lewi Muding, Kabupaten Majalengka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 dan 82 UU Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!